Welcome back lagi to Live Channel. Episode kali ini teman-teman kita akan berbagi membocorkan sedikit rahasia game Among Us. Nah, yaitu apa teman-teman? Yaitu cara mendapatkan skin secara gratis. Caranya tuh kayak gimana? Wow. Ini teman-teman ya, gratis lagi karena itu sobat kita teman-teman. Setuju nggak? Gratis itu sangat indah teman-teman ya. Lalu pertanyaan kedua, lalu kita udah dapat skin, apakah kita itu permanen ya dapatnya atau tidak? Nah, simak videonya sampai akhir teman-teman ya. Dan jangan lupa teman-teman di subscribe teman-teman ya, karena channel ini channel gaming. Dan setiap minggu saya akan upload untuk kalian dan sangat bermanfaat lah pokoknya intinya. Oke teman-teman, nah caranya tuh kayak gimana? Yaitu kita masuk dulu. Nah, yaitu apa teman-teman? Kita akan memutar balikan waktu. Hah? Wow, waktu diputar balik ya, cuma di Among Us loh, supaya kita dapat skin-skin gratis teman-teman. Caranya tuh kayak gimana? Nah, pertama-tama saya akan kasih tahu dulu di sini skinnya teman-teman. Nah, kalian lihat di situ ya, semuanya itu berbayar loh ya. Nah, 28.000 lumayan ya untuk saya makan kayaknya berapa kali ya teman-teman. Nah, teman-teman sebentar dulu ya, ini karena saya hanya jelasin ini di mobile teman-teman ya, jadi hanya pakai Android nih, saya pakai Android jadi main di HP. Kalau nggak salah main di PC atau di komputer, di laptop itu berbayar, tapi kayaknya bisa dapat juga teman-teman ya, kalau nggak salah ya, kalau aku salah mohon dikoreksi teman-teman ya. Nah, jadi aku jelasin hanya di handphone saja, di mobile teman-teman ya, Android atau Apple ya, atau Android lah pokoknya intinya teman-teman ya. Oke, yuk yang pertama itu gimana sih cara memutar balikan waktunya supaya kita dapat skin secara gratis. Nah, yang pertama kalian keluar dulu di Among Us teman-teman ya, di Among Us keluar dulu, masuk di pengaturan. Oke, let's go. Nah, saya sudah masuk di setelan teman-teman. Nah, lalu kalian cari di setelan, lalu kalian cari sampai mana ada style waktu dan tanggal teman-teman ya, time kalau bahasa Inggris ya. Nah, kalian di situ kan otomatis. Nah, sekarang kalian ubah jadi manual dulu teman-teman. Lalu kalian set tanggalnya itu ubah di tahun 2019. Kalian mau 2019, 2018 juga boleh kalau nggak salah ya. Nah, lalu kalian set di Agustus, lalu tanggal 22 saja teman-teman ya, tanggal 22. Nah, kalau sudah selesai kalian aturnya itu, kalian tekan OK saja. Nah, selanjutnya kalian masuk lagi di Among Us tersebut. Let's go. Oke teman-teman, kita sudah masuk di Among Us. Nah, lalu caranya gimana? Caranya kalian free play dulu teman-teman, free play. Abis itu kalian skin dulu di skillnya dulu tuh. Abis itu kalian putar-putar dulu lah, jalan-jalan. Nah, di situ kalian lihat tuh sudah berubah semua teman-teman ya. Jadi kayak Halloween teman-teman. Jadi kita putar balik. Jadi kita memutar balik. Wah. Oke. Nah, lalu kalau sudah selesai kalian putar-putar, kalian masuk ke laptopnya, kembali lagi ke laptop, lalu jadi imposter teman-teman ya. Nah, kalau sudah kalian ubah jadi imposternya itu, di sini sudah ada kelelawar teman-teman. Lalu kita akan coba kill satu orang dulu teman-teman, kill satu dulu, kill satu, mana nih mangsanya, mana mangsanya, ada mie itu, kita kill saja. Oke, mati, tinggal tulang belulang. Kalau sudah selesai semuanya itu teman-teman, kalian boleh langsung pencet leave game teman-teman. Kita pencet leave game dulu ya. Nah, kalau sudah leave gamenya, kita masuk ke lokal lagi teman-teman. Masuk ke lokal, abis itu create game. Nah, kita masuk ke ke custom. Nah, jadi skin ini tidak ada dapat dimanapun, hanya ini. Aduh, tidak ada lah pokoknya, hanya skin ini yang, aduh, kita lihat apakah kedapat teman-teman ya. Wow, dapat guys. Wow, di sini ada apa itu? Itu kucing teman-teman ya. Lalu ada telinga kelelawar teman-teman. Jadi sultan kita hari ini. Jadi sultan. Nah, dapat ini apa itu? Kayak ada tanduk apa itu? Tanduk raja. Aduh, dapat pisau lagi. Kenapa ada kemudian? Wah, jadi kita ada skin nih, mantap teman-teman. Nah, ini saya suka teman-teman. Ini kalau nggak salah nih kayak burung nih, masker zaman dahulu dokter pakai teman-teman ya. Dokter apa, lupa saya teman-teman. Kalau nggak percaya kalian cek saja ya. Nah, kita dapat skin-skin nih. Jadi sultan deh teman-teman. Nah, saya dapat ini aja teman-teman ya. Kita ambil ini, lalu kita ubah kolornya biar hitam. Wah, mantap sekali. Cara cuma-cuma, Bung. Wih.
Nah, pertanyaan selanjutnya teman-teman, apakah permanen ya dapat ini teman-temannya? Oke, kita coba saja teman-teman ya. Saya belum coba sih, kita coba saja yuk. Soalnya mau testing dulu teman-teman. Oke, kita udah, kita leave dulu teman-teman. Lalu kita keluar lagi, kita set lagi waktu dan tanggalnya. Oke, yuk go. Nah, teman-teman, saya sudah masuk di setelannya teman-teman. Oke, kita langsung ke waktunya saja. Kita setel lagi waktunya secara otomatis. Kita centang otomatis. Nah, itu sudah berubah teman-teman ya. 27 September 2020. Oke, kita sudah, kita cek lagi. Ah, oke, 27 teman-teman ya. Nah, sudah kita masuk ke gamenya lagi. Nah, teman-teman, saya sudah masuk di Among Us-nya lagi teman-teman. Dan kita coba tes apakah permanen game ini. Kita lihat dapat skinnya. Kita masuk lagi di create game. Let's go. Bye. Masih permanen teman-teman. Masih permanen. Nah, ini buktinya. Kita lihat tanggalnya teman-teman. Nah, tuh tanggal 27 September ya. Sekarang aku bikin videonya teman-teman. Oke, nah itu masih permanen. Dan kalian bisa pakai seutuhnya teman-teman. Bisa jadi sultan deh. Sultan gratisan. Oke, teman-teman. Nah, itulah video dari saya teman-temannya. Semoga kalian bermanfaat dan mendapatkan sesuatu biar bisa pamer sih. Oke, teman-teman. Nah, ya teman-teman, download saja game ini di Play Store ya. Jangan download di link-link yang di-share. Banyak sekali ya orang share link, downloadnya ilegal banget. Nah, lebih baik download di Play Store saja. Kita mendukung developernya supaya di Among Us kedua akan keluar lagi nanti. Oke, teman-teman. Terima kasih videonya yang sudah nonton sampai akhir. Semoga channel ini bermanfaat untuk kalian dan mendapatkan sesuatu menjadi sultan gratis. Gratis itu sangat indah. Oke, teman-teman. Terima kasih ya. Dan jangan lupa di subscribe teman-teman karena channel ini channel gaming dan akan upload setiap minggunya. Jangan lupa ya di like dan komen. Kalau ada yang penasaran masih nggak ngerti, silahkan komen saja di bawah kolom komentar. Oke? Yo teman-teman, terima kasih. Kita ketemu lagi di next video. Bye-bye. Subscribe. Salam LC.